Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli hali wa ni'mah. ونقول سبحان الله نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلهنا يوم القيامة أما بعد إلى حضرة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله وعلى آلهنا يوم القيامة Ya mati amin bil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jumal Fatihah ila Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni Mu'allif Yadzal Kitab Rahimahullah wa Jajalla Nafana Bi'ulumi Wabi Bi'ulumi Bittarain Amin Bil Fatihah Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati dan muliakan, izinkanlah kali ini saya dari kajian Islam Al-Barokah Dusun Kedung Ukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, akan berbagi ilmu hikmah dengan marjek atau referensi sumber kitab Mambau Usulil Hikmah, tambang prinsip-prinsip dasar-dasar pokok-pokok ilmu hikmah, ilmu tentang doa dan kawan-kawan. Sebuah kitab karya seorang pakar hikmah, pakar ilmu hikmah yang hidup dan wafat pada tahun 622 Hijriah, yaitu Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah azza wa jalla. Kita mulai saja. Temanya saat ini tema pengasihan umum. Pengasihan umum. Syairnya ini syair ke-22. Ini ngaji tematis ya, ini secara tema, tidak berurutan. Kalau urutan mungkin masih syair ke-12 atau 13. Jumlahnya ada 60 syair.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atif kunubal alamina bi asrihim alaiya wa almisni kabulan bisalmah wa'atif kunubal alamina bi asrihim alaiya wa almisni kabulan bisalmah wa'atif kunubal alamina alaina wa albisna kumulan bisalma. Kalau diterjemah watif, ya, ya Allah, apa atif, lunakkan ya, atif ya, atif, atif, jinakkan atau atif atau pawatif, condongkan, ibakan ya, condongkan sama dengan belas kasihkan. Waatif wai Allah wai Tuhan Allah azza wa jalla, lunakkan atau jinakkan atau condongkan. Moga engkau berkenan mencondongkan, begitu ya Ina. Mencondongkan kulubal alamina terhadap hati orang-orang. Ya, sejagat raya ini. Orang-orang, tapi ada yang mengartikan alamin, artinya alam semesta. Jadi, baik yang berakal maupun tidak berakal. Tetapi ada yang menafsirkan alamin, itu mereka alam ini yang punya akal. Jadi manusia, jin, juga malaikat ya. Bi asrihim ya, dengan seluruh mereka. Dengan seluruh mereka. Seluruhnya atau seluruh mereka. Condongkan, miringkan ya. Ibahkan ya, ibah, kasihan, kasih. Boleh juga cintakan hati seluruh ya, isi alam semesta atau mereka yang punya akal. Alaya atas saya, ini diganti jamaah dan lapor. Lebih baik ya. Alaina atas kami umat Islam. Walbisna dan pakaikanlah. Ini diganti na, alaina. Albisna dan pakaikanlah nah untuk kita umat Islam apa kobulan. Kobul untuk diterima, diterima oleh ya itu alamin warga alam semesta. Artinya apa diikuti atau ya semacam masmuk didengarkan. Jadi tentu harus apa yang diterima oleh masyarakat atau publik itu atau alamin hal-hal yang harus positif. Tidak melanggar terhadap syariat. Bisal mahat ya. Berkat atau mengkai lantaran atau wasilah atau mediator menyebut nama Allah yang sangat indah dengan bahasa Surya atau isim Suryani. Atau kalau jamak asma syuriania salmahat. Salmahat kalau menurut Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimah ta'ala ke dalam bahasa Arab sama atau disejajarkan, disinonimkan dengan lafaz al-fatah, Allah yang maha pembuka, pembuka luas ya. Bisa pembuka hati, pembuka mata batin, dan ini luas. Bisa juga untuk minta di samping untuk tidak dimusuhi orang ya, dicondongkan hati siapa saja ya, namanya alam, penduduk alam ya, ada hewan buas ya. Kalau alam diartikan yang punya akal ya, seluruh manusia dan jin, malaikat ya.
dimintakan kepada Allah Ta'ala dengan syair ini, semoga mereka dijadikan orang-orang yang tidak memusuhi ya, pada pembaca syair ini atau pendoa dengan syair ini. Keterangan beliau, komentarnya saya ambil satu saja ya. Gak panjang-panjang videonya. Yang penting mudah-mudahan ya tidak terputus-putus suara. Man, kata beliau, man adapun siapa saja adalah wadoba jika dia apa merutinkan, menetapi, menekuni ya, artinya membaca secara rutin ala kirati terhadap pembacaan syair tersebut di atas, watif dan seterusnya tadi, fi kulli yaumin, dia membaca pada tiap hari, wa fi kulli laitin dan juga pada tiap malam, sab amarotin, 7 kali. Jadi membaca harinya 7 kali, malamnya 7 kali, rutin. Nala, maka insya Allah azza wa jal, pembaca akan memperoleh rifatan, ya, keluhuran derajat, ya, derajat yang tinggi, wakobulan, dan diterima ya, pendapat atau ucapannya oleh orang lain. Wakaba, dan akan menyintai terhadap pembaca yang sudah merutinkan 7 kali baik siang maupun malam, dan tentu mengikuti etika-etika doa. Kuluman ya, siapa yang akan menyintai dia? Kuluman, setiap orang roa yang orang tadi melihat, telah melihat terhadapnya. Jadi siapapun yang melihatnya maka akan timbul rasa simpati, tidak membenci, tidak memusuhi. Nah ini kan bagus doa ini. Al-Marji ya, Marji itu sumber, Syos itu Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, kitabnya bernama Mamba Usul Hikmah, percetakannya yaitu Al-Maktabah Asy'abiyah, percetakan Asy'abiyah bila sana ya, TT tanpa tahun. Shokipa topik atau kaca halaman 145 sampai 146. Bagi teman atau pemirsa yang ingin lebih luas melihat komentar Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahutaala, amin, maka dipersilakan ya. Kitabnya Mamba Usul Hikmah terbitan Maktabah Asy'abiyah tanpa tahun halaman 145 dan 146. Kiranya itu yang bisa saya bagikan saat ini. Sekarang jam dinding menunjukkan pukul 7 lebih 15 menit. Kita sudahi di sini, tidak lupa semoga semua salah maupun kilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni. Dan tidak lupa juga mohon semoga diberkati untuk kita sekalian umat Islam. Dan saya tidak lupa juga minta maaf kepada para pemirsa sekalian. Ya, mudah-mudahan pada pagi ini Anda tetap dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sehat-sehat selalu, berhasil dalam berbagai kegiatan positif, dan diberkati selalu, sehat lahir dan batin. Kita tetap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li hadhihi at-tariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ala kulli khairin wa ni'mah. Wa nakhushu khushan ala ni'matil imani wal islam wa ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.